Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balada yang dirahmati Allah, tidak bosan saya menyapa dan mendoakan kamu semua semoga tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa limpahan solawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Balada Doa akan membagikan doa yang kamu cari-cari selama ini. Apa itu? Ya, zikir dan doa atau amalan memohon kelancaran dan luasnya rezeki. Namun, sebelum lanjut, Balada Doa mengajak kamu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kita bangun channel ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Bismillah, ini dia doanya. Doa ini merupakan surat dalam Al-Quran yang dijuluki Ummul Quran atau Induk Al-Quran. Surat apakah itu? Ya, surat Al-Fatihah atau pembuka. Bacalah surat ini setiap kamu dilanda kesulitan, termasuk sempitnya rezekimu. Caranya, setiap kali selesai sholat fardu maupun sunnah, peganglah dadamu, lalu ucapkan Assalamualaikum dan panggil namamu dengan lembut sebanyak 3 kali. Kemudian, ucapkan syukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepadamu selama ini. Sambil tetap pegang dadamu, lalu bacakan surat Fatihah sebanyak 3 kali. Dan teruskan dengan kalimat, Ya Allah, jagalah hambamu ini, lindungilah hambamu ini, jadikanlah hamba penjemput rezeki yang berlimpah seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan pertolongan Allah, hutangmu dilunaskan, daganganmu dilancarkan, kesusahanmu dipermudah, dan hidupmu dilimpahi banyak uang. Tidak hanya itu, harapanmu untuk membahagiakan orang tua, melunasi hutangnya, membangunkan rumah megah, dan memberangkatkan haji orang tua akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bila istiqomah dalam membacanya. Demikianlah doanya. Jangan lupa untuk mencantumkan semua hajat dan harapan kamu di kolom komentar untuk kita aminkan secara bersama-sama di siang menjelang sore ini. Semoga semua hajat kamu bisa dikabul dan sampai ketemu di doa berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk doa-doa mustajab lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.